Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Kes kali ini kita ke Kampung Muhibah Peserai Batu Pahat, Johor pada tahun 1984. Pemandangan Kampung Muhibah di Peserai Batu Pahat tidak ada bezanya dengan kampung lain di Johor yang penuh dengan suasana ketenangan. Tambahan pula pada tahun 1980-an, tidak ramai pendatang asing seperti sekarang di mana penduduk-penduduk hanyalah orang tempatan. Penduduk bukan setakat saling mengenali, malah ramai yang mempunyai ikatan persaudaraan. Hubungan erat ini menyebabkan ibu bapa biasanya tidak bimbang melepaskan anak-anak bermain sekitar kampung. Anak-anak pula tahu bahawa mereka mesti pulang sebelum senja menjelang. Jika tidak, berbiratlah belakang badan di rotan atau telinga merah dipulas. Kejadian jenayah jarang sekali didengar pada waktu itu. Setakat hilang ayam atau itik, biasalah, itu pun belum tentu dilakukan oleh manusia. Mungkin juga binatang yang kelaparan punya angkara. Begitulah kehidupan penduduk kampung itu, termasuklah keluarga Wardi Wasis berusia 48 tahun dan isterinya Sukiam Hassan 42 tahun. Mereka mempunyai 5 orang anak hasil perkongsian hidup mereka bersama-sama. Setelah berkahwin, mereka tinggal di Kampung Muhibah dengan bahagia walaupun Wardi hanya bekerja sebagai penarik beca. Kelima-lima anak mereka juga nampak selamat dan bebas bergembira bermain bersama-sama rakan mereka di kampung itu. Namun semua itu bertukar pada suatu hari apabila berlaku satu kejadian yang tidak diingini. Tanggal 30 April 1984, bagaimanapun, mengocak suasana keharmonian di kampung itu. Petang hari yang malang itu bukan lagi petang biasa seperti sebelum ini dan sepasang suami isteri malang tersebut. Ketika anak-anak jiran sudah berada di rumah, kebimbangan mula menyerang hati mereka kerana dua anak kesayangan, Azman 10 tahun dan Saniah 3 tahun, masih belum muncul-muncul walaupun azan maghrib sayup kedengaran. Belum pernah dua beradik itu pulang lewat seperti petang itu. Akhirnya apabila hari semakin lewat, Wardi membuat keputusan untuk membuat laporan polis pada malam itu kerana bimbang ada sesuatu yang tidak kena menimpa kedua-dua anaknya. Pada hari-hari berikutnya, Wardi yang dibantu sanak saudara dan penduduk kampung berusaha mencari kedua-dua anaknya tetapi menemui jalan kebuntuan apabila tiada langsung petunjuk mengenai anak-anaknya itu. Semakin hari berlalu, semakin bimbang dan sedih Wardi dan isterinya rasai seakan-akan seperti anak mereka memang dilanda kecelakaan, namun mereka tetap sabar dan penuh berharap agar anak-anaknya ditemui selamat. Kira-kira seminggu kemudian, iaitu pada 7 Mei 1984, Kampung Muhibah gempar apabila Azman dan Saniah dijumpai dalam keadaan mengerikan dalam lubang najis di belakang rumah jiran Wardi, Salmah Muhammad Saleh. Berdasarkan persamaan tali rapia yang digunakan untuk mengikat kanak-kanak malang dan yang dijumpai di rumah Salmah, polis tidak menunggu lama untuk mencari orang yang disyaki. Salmah ditahan dan keesokan hari pada 8 Mei, seorang buruh ladang di Air Bemban dekat Kulai, Samsir Abdul Rahim yang juga tinggal di kampung itu, ditahan di Kampung Teluk Bakong, Batu Pahat. Dengan penahanan mereka, bermulalah pendedahan demi pendedahan menggemparkan bukan saja mengenai pembunuhan itu tetapi hubungan terlarang antara lelaki bujang Samsir dan isteri orang Salmah. Cara dua beradik itu yang dibunuh dengan kejam juga menarik perhatian orang ramai untuk mengikuti perbicaraan Samsir yang dituduh membunuh mereka. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Batu Pahat, Assistant Superintendent Abdul Rahman Kamil menceritakan detik penemuan mayat dua beradik itu. Sebagai pegawai penyiasat kes itu, Abdul Rahman berkata dia mengetuai sepasukan polis ke Kampung Muhibah selepas dimaklumkan penemuan mayat itu kira-kira jam 2.15 petang 7 Mei 1984. Katanya lubang najis itu ditutupi kepingan papan dengan sekeping papan lapis di bahagian atas dan apabila dialihkan, ternampak mayat Azman menghadap ke atas dan adiknya Saniah ke bawah. Kedua-dua mayat itu diikat bersama mulai bahagian perut hingga ke bahagian leher. Azman memakai seluar panjang warna coklat dan baju lengan panjang, manakala Saniah memakai baju tee warna merah hati dan seluar bercorak bunga.
yang hanya dapat dilihat pada mayat Azman hanya bahagian tulang belakangnya, manakala bahagian badan lain hilang. Mayat Saniah walaupun telah reput tapi tidak seteruk Azman. Abdul Rahman berkata, polis menghadapi masalah untuk memisahkan mayat mereka kerana diikat tali yang kemudian terpaksa dipotong. Kira-kira jam 6.30 petang, seorang pegawai polis wanita, Inspektor Lee Siu Ki, memeriksa rumah Salmah dan menjumpai 4 utas tali. Seutas tali dijumpai di alang rumah, 2 utas di ruang tamu dan seutas lagi di dapur. Selepas membandingkan tali yang dijumpai dan tali yang digunakan mengikat mangsa, anggota polis menangkap Salmah pada hari itu juga, diikuti Samsir keesokan harinya. Pada 21 Mei 1984, anggota polis menemui sehelai baju T di rumah Salmah dan hasil pemeriksaan di Jabatan Kimia di Johor Bahru menemui kesan beberapa warna. Oleh kerana baju itu dijumpai di rumah Salmah, polis membuat andaian baju itu milik suaminya, Razali Janis. Namun setelah disoal siasat, Salmah memberi keterangan, memberitahu bahawa baju itu digunakan oleh Samsir untuk mengelap kesan darah pada lantai. Salmah mengaku yang Samsir adalah orang yang membunuh Azman dan adiknya Saniah dan kemudian mencampakkan mayat mereka dalam lubang najis di belakang rumahnya. Hasil maklumat tersebut, Samsir kemudian didakwa di Mahkamah Majistret Batu Pahat dan Salmah menjadi saksi pendakwaan. Selepas didakwa di Mahkamah Majistret Batu Pahat, kes Samsir dipindahkan ke Mahkamah Tinggi Muar pada 17 Januari 1987. Kegairahan orang ramai untuk mengikuti perbicaraan Samsir menyebabkan kes itu dilabelkan sebagai perbicaraan mayat dalam lubang najis. Salmah berkata, dua beradik itu masuk ke bilik tidurnya ketika Samsir dalam keadaan bogel. Begini ceritanya. Pada hari kejadian, katanya, Samsir datang ke rumahnya kira-kira jam 8 pagi dan selepas berbual seketika, mereka memutuskan untuk melakukan hubungan seks. Ketika itu, bayinya yang berusia 3 bulan tidur di ruang tamu, manakala seorang lagi anaknya berusia 2 tahun sedang bermain. Katanya, pintu dan tingkap rumahnya selalunya ditutup untuk mengelakkan rumahnya dimasuki habuk. Menyedari anak jirannya masuk ke bilik tidur ketika mereka melakukan hubungan seks, Salmah memberitahu Samsir mengenai kehadiran tetamu tidak diundang itu menyebabkan laki itu bingkas bangun meluru ke arah Azman. Samsir kemudian menangkap Azman dan menolaknya jatuh ke lantai lalu mencekik leher Azman dengan kedua belah tangannya dan kanak-kanak itu yang ternyata tidak mampu melawan serangan tersebut. Samsir kemudian meminta beberapa utas tali yang Salmah ambil dari dapur. Dia mengikat badan Azman dan kemudian meminta beberapa utas tali lagi. Apabila Salmah muncul dari dapur, dia melihat Samsir sedang mencekik Saniah yang ketika itu sudah terlentang tidak bermaya di lantai. Selepas mengikat Saniah, Samsir sambil memastikan tiada orang lain nampak, mengheret dua beradik itu ke belakang rumah dan menyumbat mereka ke dalam lubang najis. Lubang najis berukuran 2.1 meter panjang, 1.5 meter lebar dan sedalam 1.2 meter itu terletak kira-kira 1.2 meter dari tandas yang terletak di belakang rumah Salmah. Samsir memilih lubang najis untuk membuang kanak-kanak itu kerana sudah biasa dengan persekitaran kawasan rumah itu. Salmah juga mendakwa yang Samsir telah memberi amaran akan membunuhnya jika memberitahu orang lain mengenai kejadian itu. Salmah mendiamkan kejadian itu sehinggalah ada jiran terdekat yang membuat laporan polis berkenaan bau busuk di belakang rumahnya yang kemudian diikuti penemuan mayat kedua-dua kanak-kanak malang terbabit. Selepas didakwa di mahkamah selama 20 hari perbicaraan berlangsung dan dengan Salmah menjadi saksi utama, Samsir didapati tidak bersalah dan dibebaskan oleh Mahkamah Tinggi Muar. Kes ini masih menjadi misteri sehingga ke hari ini tidak dapat diselesaikan walaupun Salmah menjadi saksi utama dalam kes pendakwaan Samsir. Kejadian yang menyayat hati yang dilakukan oleh pendosa yang menjadi mangsa adalah kanak-kanak yang tidak bersalah. Sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah kepada kedua-dua kanak malang ini. Allah yarham Azman dan Allah yarhamah Saniah. Semoga Allah mencucuri rahmat ke atas roh mereka. Sekian.